Om Swastiastu. Samsara. Hidup adalah perjalanan yang penuh misteri. Berbagai macam cobaan akan selalu datang menghampiri. Di saat hal baik datang menghampiri, maka akan tumbuh kebahagiaan. Namun sebaliknya, jika hal yang tidak kita inginkan terjadi, maka akan timbul rasa takut, kegelisahan, ataupun kesedihan. Karena dalam kehidupan semua makhluk telah terbelenggu dalam kosmik semesta yang selalu menyertakan suka, duka, lara, pati. Beranjak dari kosmik tersebut, secara umum budaya Hindu Bali sering menebus semua hal tersebut dengan jalan liatnya. Manusia dari sejak lahir sampai meninggal selalu ada upacara yatnya tersendiri. Karena pada hakikatnya dalam rangkuman yatnya selalu terdapat sarana ataupun doa. Ialah sebagai cerminan dari sebuah harapan akan kosmik ataupun siklus kehidupan yang dimana hukum karma adalah pembanding setiap makhluk untuk menerima takdir ataupun untuk terlahir kembali atau samsara. Dalam samsara inilah manusia bahkan semua makhluk hidup memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupan, baik untuk masa kini ataupun masa depan, dengan harapan tercapainya tujuan dari agama Hindu, yaitu Moksatam Jagat Hita Yaca Iti Dharma. Beranjak dari fenomena tersebut, maka tercetuslah sebuah ide untuk membuat sebuah tema harapan dengan garapan yang berjudul Samsara, yang dipersonalisasikan dalam bentuk ogoh-ogoh berwujud manusia dengan tubuh bermotif dan berwarna hitam putih, yang di sekelilingnya terdapat bulan sabit yang merupakan simbol waktu dan memulai babak baru. Adanya kepompong atau simbol revolusi, pohon ancak atau bodhi sebagai simbol kehidupan, dan sarana yatnya yang juga merupakan simbol kemakmuran dan pencerahan. Serta adanya kumpulan pesan harapan dari para seniman Bali sebagai bentuk keresahan terhadap kondisi ataupun situasi yang terjadi saat ini. Sehingga dengan penyatuan simbol-simbol yang terangkum dalam penggarapan ogoh-ogoh ini dapat menyampaikan pesan bahwa samsara selalu menyertai harapan yang menjadi kilas balik kehidupan, sekaligus memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki diri dan selalu berbuat baik, sehingga tidak ada lagi rasa takut, kegelisahan, ataupun kesedihan dalam ruang hidup manusia. Sumber cerita Begawan Gita Siwotatwa. Om Santi Santi.